Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nona kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan, dan para medis berdatangan serba cepat langsung masuk membawa korban menuju ruang periksa. Tampak basah-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super heli cak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Hei sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai modaraku, hai modaraku, jadi si pasien merasa kesakitan. Cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Nih sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot